Assalamualaikum, Soulmate, Apa kabar? Kembali lagi bertemu dengan Mimi, Mbak Inka. Assalamualaikum. ya Cindy. Assalamualaikum. Mia. Mas, masalah emang, emang ada. ada. Sebenarnya kita nggak mau ngangkat masalah nih Kali katanya. Ini, ya. ya, tapi untuk menjawab rasa penasaran-penasaran atau atas pertanyaan-pertanyaan aku dan mungkin kamu juga ya, ya. yang belum terjawab nih, Soulmate. Jadi, Maya itu kan udah pernah yasin, ya, kayaknya dua kali, ya, kalau nggak hmm. salah, itu hmm. membahas mengenai haji. episode haji. Tapi kali ini, nih, ya itu karena masih ada pertanyaan-pertanyaan yang merasa aku butuhkan mengenai haji, nih, sihir. Kayak kita lengkapi kayak kita lekapi nih, episode haji itu di episode kita kan." Oke, okay. kamu dulu mm. boleh coba. Oh iya, ya, hmm. dimulai dari aku ya. Mm -mm. Aku kepengen tahu mbak Inka sebetulnya tujuan berhaji itu apa sih sebetul betulnya? Iya. Yeah. jadi tujuan berhaji itu banyak. Nah, memang kita harus tahu betul sin tujuan kita sebenarnya untuk naik haji itu apa. Kenapa? Karena eh, perbekalan yang akan kita persiapkan. Tentunya harus sesuai dengan tujuan kita. Nah, kalau misalnya tujuan hajinya untuk supaya dipanggil haji, pak haji, hmm. tentu kita yang harus kita persiapkan adalah kita ikut manasi, ya udah sama siapin duit. Sampai di sana kita mau apapun yang kita lakukan, tetap saja pulang ke sini itu eh, dipanggil haji gitu bertitel haji. Iya. Ada juga misalnya ingin menunaikan eh, apa namanya hukum Islam yang kelima, rukun Islam yang kelima. Nah, kalau ingin melaksanakan rukun Islam yang kelima, tentu upayanya adalah betul-betul eh, mengikuti aturan eh, yang berlaku di sana misalnya yang pakai ihram gitu kan, syai, jum, lempar jumroh dan lain sebagainya. Dan kita harus ikut belajar manasik haji gitu dan baca-bacaan yang harus kita baca di sana gitu. Nah, jadi <tuh> itu sudah cukup untuk tunai menunaikan rukun rukun Islam yang kelima. Nah, tapi ada satu sin karena memang kita diajarkan untuk ada tujuan yang paling besar di antara yang besar itu adalah Uh, yang namanya mabrur. Nah, nah iya, untuk iya. bisa menjadi haji mabrur, tentu kita butuh langkah-langkah yang pas supaya tujuan ini bisa kita raih. Hmm. Nah, sebenarnya kalau kita melihat cerita-cerita atau kita mau uh, bagaimana sejarahnya dari zaman yang dulu, hmm. itu memang haji itu adalah untuk kembali kepada fitrah manusia, hmm. yaitu Fitrah manusia itu bagaikan seorang bayi hmm. yang nggak punya sifat-sifat e, marah, hmm. tidak punya sifat-sifat iri, dengki dan Sim. lain sebagainya. Jadi diperumpamakan dulu e, itu adalah sifat-sifat binatang bukan sifat manusia. Yeah. Nah diharapkan dengan kita tahu tujuan kita kesana mau apa, pulangnya adalah kita bagaikan bayi di mana bayi itu sangat, sangat menyenangkan. Oh. Orang sekitarnya ditunggu-tunggu kehadirannya, membuat orang tuh banyak senyum. Tidak ada bayi yang bangga dengan e, di mana dia dilahirkan rumah sakit termahal nggak ada, nggak ada bayi yang pemarah, bayi yang sombong itu nggak ada. Nah, tentunya perbekalan yang harus kita lakukan, hmm. yang harus kita punya tentu berbeda dengan yang tadi nggak hmm. bisa hanya sekedar kita e, ikut manasik haji gitu nah Tujuannya. persiapannya itu apa tuh mbak Inga? Kalau eh, untuk jajuan jajuan banget fitrah itu hmm, ya iya hmm. nah, hmm. nah, hmm. tentu untuk kembali kepada fitrah kita harus tahu modal terbesar sebenarnya adalah uh, harus memiliki sabar hmm. ya kan harus memiliki kesabaran karena di sana kita sedang ingin dibina oleh tuhan hmm. gitu jadi memang kita harus sadar bahwa kesana itu kita akan melakukan komitmen-komitmen sama Tuhan, gitu kan? Dan kita sadar, kita akan dibina hmm. oleh Allah iya. di sana, sehingga kita e, tahu kita harus punya kemampuan-kemampuan hati, hmm. karena mau dibina, jadi kita harus punya kemampuan sabar, kemampuan ikhlas, kemampuan tidak bertanya atas apapun yang terjadi di sana. Hmm. Jadi, pertanyaan-pertanyaan kita. Hmm. Ketika kita di sini, ketika kita sudah berangkat, kita sudah mengikuti pengaturan Tuhan. Hmm. Gitu. Kalau dengar kata dibina, coba tuh, aku saya kan kayaknya kan, mbak Inka tuh selalu bilang dibina kayak tadi ya dibina hmm, ya. di sana gitu. Sedangkan yang aku sering dengar itu kan kalau orang berangkat haji gitu kan bahwa doanya tuh minta dilancarkan, <tuk> diberikan ya, semua baik, baik ya. Baik, ya. Baik, baik, pulang dengan selamat. Maksudnya dilancarkan, ini kan agak beda nih Mbak Ika ya, sinya dilancarkan nah, bener, kan? ya, dilancarkan sama dibina ini. Beda banget kan ya. arti dibina tuh kan artinya dibina tuh kan yang sulit ya Mbak, ya, itu sesuatu, yang, yang, yang menyusahkan ya. gitu lah. gitu bahasa ininya ini kalau dibina itu ya. itulah, Beda banget itulah pentingnya menyadari tujuannya mau apa. Kalau kita tujuannya tadi menunaikan rukun Islam, kalau kita tujuannya ingin mengikuti kita atau mengikuti perjalanan Nabi Ibrahim, gitu ya, tentu kita inginnya lancar. Hmm. Tapi kalau kita ingin menjadi mabrur, kita ingin pulang, itu kita berperilaku selaras dengan kehendak Allah, pengabdian kita semakin meningkat, tentu bukan dilancarkan. Kita ingin dibina oleh Tuhan, oh, iya. justru kita ingin dibina. Hmm. Jadi ketika kita sana tuh kita tahu di sana tuh kita udah siap-siap hmm. uh, kita uh, menjadi tamu Tuhan di mana Allah kita tidak boleh uh, mendikte yang punya Tuhan yang punya rumah. Hmm. Jadi kita ikut aja apa yang uh, Tuhan rumah uh, oh, iya. lakukan berikan gitu. Hmm. Jadi kita harus mengikuti aja apa yang Tuhan kasih nah hmm. tentunya di sana kita akan senang ketika diberikan ketidaknyamanan, justru, oh, justru. karena kita tahu kita sedang dibina, dibina itu Bina kan nggak nyaman, nggak ya? nyaman kan training center ceritanya yeah. sana tuh jadi training center karena selama ini kenapa kita jadi susah jadi kan uh, Cindy Mimi tahu nggak uh, yang namanya haji mabrur tuh apa? Nah itu dia, betul Mbak. <tuh, Mbak. Gitu. <laughs> Kalian, ya, nah, coba, coba, haji, coba, coba, coba. Mabri, haji mabrur itu adalah perilaku haji orang itu ketika sepulang dari haji dia semakin berperilaku selaras dengan kehendak Allah dan Rasul. Sepulangnya, ya, jadi sepulangnya, ya. nah, iya, kalau kita lihat itu orang-orang justru di sana saja perilakunya selaras dengan kehendak Allah. Jadi di sana Dikasih ini rela di diizolimi orang kan kalau itu kan pegang begini begini disikut-sikut rela terus langsung barangnya hilang rela tapi kenapa pas kembali begitu diizolimi orang nggak terima nah itu itu kenapa nah, ya berarti dia nggak ngerti yang namanya haji mabrur itu justru sepulangnya hmm, dia harus seperti itu artinya di sana dia meninggalkan sifat-sifat buruknya lalu dia kembali ke sini menjadi jiwa yang sudah indah karena terjadi hmm. uh, setelah terjadi pembakalan oleh Allah terjadi pembinaan lalu dia berkomitmen maka dia tidak mau melanggar komitmennya dengan Tuhan. Itulah haji mabrur. Gitu. Hmm. Dibina tuh kayak gimana sih? Dibener-bener nggak sih kalau orang-orang bilang, "Duh, kalau takut nih naik haji karena kalau naik hmm -hmm. haji tuh dosa-dosa kita tuh kayak dibalas semua disana, di sana." Apa itu binaan tuh kayak gitu ya, ya. mbak? Ya Sebenarnya kalau kan setiap peristiwa bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, bisa dilihat sebagai dia e, dibalas ininya dosanya. atau penguburan dosanya atas perbuatan yang lalu, bisa juga dia melihatnya sebagai e, dengan sudut pandang pembinaan. Hmm. Kalau dibalas dosa-dosanya, dia udah dia senang pulang dari situ, dia tenang ngerasa dosanya udah nggak ada kan? Cuma, cuma, kebanyakan cuman. bikin dosa lagi. Tapi kalau misalnya kita punya persepsi bahwa oh ini pembinaan, hmm. dia akan merasakan campur tangan Tuhan, kasih sayang Allah, hmm. maka dia akan melakukan proses uh, berkomitmen sama Tuhan sebagai bentuk tanda terima kasih karena telah dibina oleh ya. Allah SWT. Beda banget, beda banget sih. Persisinya ya. <laughs> beda banget. Iya, beda sekali. Ya. Peristiwanya beda. Nah, Tapi mm -hmm. itu balik lagi, diawali dengan tujuan, tujuan kita. Makanya harus paham tujuan naik hajinya tujuan. mau apa gitu. Nah terus tadi Mbak Inka ya, Mbak Inka kan dari awal tuh menyebutkan komitmen, komitmen, komitmen. Hmm. Sebenarnya emang komitmen apa sih Mbak yang kita lakukan pada saat kita hmm. haji, ya. komitmen kepada Allah dan seperti apa komitmen itu harus kita lakukan? Ya. Ya sebenarnya nanti di sana tuh sebelum komitmen kan tadi Cindy nanya gimana sih yang namanya pembinaan? Mm -hmm. Nah itu sebenarnya individual. Misalnya, misalnya pernah nih kita, uh, misalnya nih yang namanya pembinaan ya. Jadi kan ada satu kali, misalnya tuh aku uh, oh. lagi duduk sama-sama mau sholat sama teman-teman itu udah sempit banget, mm -hmm. udah waktunya terus tiba-tiba ada orang yang tinggi besar. Permisi, permisi, boleh nggak di sini? Terus, Inga bilang, nggak oh, boleh, nggak bisa, ini udah sempit banget. Hmm. Dua, yang kedua gitu juga, boleh nggak di sini? Kita bilang, oh, maaf, sempit banget sampai tiga kali. Lalu yang ketiga, terus udah orang itu pergi, orangnya beda-beda ya. Hmm. Nah, pas orangnya pergi, terus gini. Sebenarnya kalau Inka geser, bisa nih gitu. Nah, hmm. aku nunggulah yang ketiga, eh, yang keempat hmm. keadaan orang. Oh ya udah, kita habis sholat udah selesai pulang ke hotel istirahat. Nah waktu sholat berikutnya kalau nggak salah waktu itu sholat asar. Saya masuk ada hal di awal buat di awal waktu itu semua tempat penuh gitu sih semua tempat penuh. Saya nyari sana saya bilang permisi semua ditolak orang sampai akhirnya saya balik badan saya bilang ya sudah kalau memang begini ya Allah nah karena saya sadar dari awal berangkat tujuan saya dibina Tuhan mm -hmm. jadi saya ngerasa semua peristiwa setiap saat setiap waktu campur tangan Tuhan sedang membina saya mm -hmm. gitu jadi waktu aku lihat itu ya terus aku bilang ya Allah aku sadar sedang dibina ya nggak apa-apa aku balik begitu aku mau balik tiba-tiba kainku tuh ditarik-tarik dari bawah pas aku lihat ada anak perempuan umur 10 tahun kira-kira gitu dia langsung taruh sejadah di samping hmm. dia bilang ini salat dia bilang itu hmm. aku nangis aduh, aku aku bilang gini aduh. Oh ini pembinaan Allah bahwa jangan pernah melewatkan berbuat baik sekecil apapun. jadi Jangan pernah melewatkan peluang dalam berbuat baik. Nah, hmm. itu namanya pembinaan. Itu binaan, mm -hmm. itu ya. Jadi, ayat Quran tuh keluar berbuat baik, jangan milih-milih, jangan nunggu-nunggu, jangan nunda-nunda. Nah, hmm. itu namanya uh, 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 kita dibina Tuhan hmm. sambil kita meraih, menjaring apa sih yang hmm. diinginkan Tuhan terhadap hmm. kita berbuat baik iya ya. gitu oh jadi semenjak itu nah hmm. tuh saya berkomitmen oh. nah ya Allah mulai hari ini sampai saya mati saya gak akan pernah lagi menunda-nunda berbuat baik pada orang jadi saya hmm. berkomitmen nah pulang dari situ aku selalu berpegang pada komitmen itu hmm. nah kalau mimi tadi nanya kalau naik haji itu komitmennya apa aja nah kalau kita mengikuti yang besar-besar misalnya satu Pakai ihrom. Nah, ketika pakai ihrom, kita kan bisa melihat gitu bahwa semua orang sama nggak kelihatan. Soalnya bajunya semua sama ihrom. Nah, disitulah berkomitmen. Ya Allah, pulang dari sini sampai saya mati, saya tidak akan lagi membeda-bedakan manusia. Semua manusia bagi saya sama. Jadi itu yang komitmen yang pertama. Lalu yang kedua itu tawaf. Mm -hmm. Waktu tawaf tuh apa sih yang dilakukan? Apa yang dirasakan? Nah komitmennya adalah ya Allah pulang dari sini sampai saya mati saya tidak akan pernah jauh darimu. Hmm. Saya terlalu selalu dekat dengan. Hmm. Lalu kalau komitmen sa'i lari-lari kecil. Nah saya berkomitmen ya Allah selama saya hidup sampai saya mati saya tidak akan pernah meninggalkan ikhtiar. Jadi itu. Lalu Uh, lempar jumroh. Nah, lempar jumroh itu kan kita melempar setan, setan. gitu ya kan, setan dalam kutip ya. Nah, ya. di situ sebenarnya jiwa ini. Nah, yang berkomitmen tuh bukan mulut, bukan ya. fisik, tapi jiwa. Jiwaku tuh berkomitmen sama Tuhan bahwa ya Allah, ulang dari sini sampai saya mati, saya akan berkata tidak pada hasutan setan. Saya tidak akan pernah mengikuti hasutan setan lalu eh, kita cukur rambut tahalul Nah kalau tahalul itu ya Mimi Cindy itu kan paling nggak ngapa-ngapain ya cuma, cuma datang cukur, cukur aja akhir, gitu ya, kan? tapi kalau kita rasain yang paling berat tuh itu sebenarnya iya beratnya iya banget. komitmen itu adalah Ya Allah mulai hari ini sampai saya mati saya tidak akan pernah lagi berprasangka buruk pada manusia, apalagi pada engkau ya Allah. Nah itu berat banget nggak berprasangka buruk kan? Oh, iya, gitu. ya. <laughs> wow. terus sudah gitu mabit, mabit kan tidur apa adanya ya, ya. gitu kan? Nah, di situ juga ada komitmen bahwa ya Allah pulang dari sini sampai aku mati aku akan hidup secukupnya, gitu. Dan yang terakhir wukuf. Nah wukuf ini kan dari semua dari tujuh eh, apa aturan ritual, ritual, haji. ritual haji ini semua yang enam boleh digantikan, Wakil. boleh diwakilin kecuali satu apa wukuf. Wukuf walaupun kita sakit kita harus dibawa pakai eh, ambulans untuk wukuf. Artinya wukuf ini penting banget hmm. karena di saat wukuf itu kita itu sholat asar itu dinaikkan ke atas hmm. dengan sholat zuhur. zuhur. Artinya saking pentingnya zuhur. gitu ya. Padahal ngapain sih? Nggak ngapa ngapain Disuruh duduk melakukan perenungan tafakur. Gitu hmm, ya. Jadi ternyata aku jadi confirm. Tafakur nggak bisa dibantu orang lain. Tafakur harus aku sendiri yang melakukan. Dan tafakur itu utama. Sampai-sampai kita tidak boleh diwakili dan haji kita itu nggak sah kalau nggak wukuf, wukuf, wukuf ya. yang lainnya masih bisa tapi wukuf itu yang membuat haji kita sah bayangin nih ini aku sholat eh aku eh, naik haji misalnya terus saya melakukan semuanya terus saya nggak sholat di sana tapi saya melakukan uh, uh, ihram ini ini lempar jumroh. sah nggak hajinya nggak sholat sah sah hmm. ketika tujuh tujuh ini aku jalanin hmm. sah sebagai haji hmm. tapi tidak wukuf tidak sah sebagai haji jadi aku tuh langsung wah itulah kenapa aku nggak mau menjadikan tafakur itu nomor kesekian, hmm. kesekian. kesekian. karena Allah secara ter, tersirat Ya, itu men, me, menyampaikan bahwa ini yang utama. Nah, itulah komitmen-komitmen itu. Mm -hmm. Nah, jadi ketika kita berkomitmen dengan Tuhan secara, secara sadar, mm -hmm. maka kita tahu bahwa orang yang melanggar komitmen dengan Tuhan dia masuk dalam kategori munafik. Mm -hmm. Dan munafik itu adanya di kerak neraka. Tentu saja aku nggak mau itulah kenapa aku terus menerus melakukan proses e, dengan Tuhan tentunya paling utama itu dengan melakukan perenungan tafakur untuk terus melakukan proses e, peningkatan kualitas ketaatan pada Allah dan rasulnya kenapa ya hanya dengan cara itu e, saya bisa meraih haji mabrur Aduh, tadi ngerasain ya, yang binaan itu, kayak Mbak Inka bisa mengerti kaka, kapan saat dibina itu kan melalui proses tafakur ya? Iya, karena kan... Bukan pasti, bukan instan terlibat <coughs> paham, Dekat ya, iya, dengan kepahaman. Iya, diawali dengan menyadari tujuan, dulu tujuan. Ya. Jadi kalau tujuannya udah itu malah terserah deh Tuhan mau apa terhadap ya, aku, dia, yang ya. penting... Uh, aku tahu pasti dari Tuhan Zat yang suci tidak mm. mungkin keluar sesuatu yang buruk. Disitulah uh, tumbuh mental berserah diri. Yeah. Jadi kita nggak akan mendikte Tuhan yeah. apa yang terbaik buat nah. kita, mm. karena kita menerima ah, aja apa merima. yang Allah berikan karena aku ya. yakin So, ada iya, mau, iya, 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 mau dibina mau dibina karena hanya Allah yang tahu apa yang kita butuhkan. Iya, kita enggak tahu, kita cuma tahu apa yang kita inginkan. Iya. Apa yang kita butuhkan kita enggak tahu. Iya, 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 betul hmm. banget. Ternyata makna haji luar biasa dalamnya yeah. ya, memang buat aku yang iya. di dalam. Iya. Yeah. Yeah. iya. jadi kalau teman-teman ada yang sekarang misalnya tujuan hajinya enggak uh, seperti itu Coba direnung-renungkan bukankah kita disuruh untuk menjadi haji mabrur artinya justru di sinilah sekarang sepulang kita dari tanah suci kita semakin taat pada Allah dan rasulnya jadi ketaatan itu tidak eh, rela ikhlas dengan ketetapan Tuhan tidak tidak saja di Mekah tapi memang di sini sampai kita mati <Siller> <silence> aduh ini yeah. ternyata benar-benar harus paham ya mbak ya sebelum iya. memutuskan iya. Iya. untuk iya. perangkat haji itu harus paham iya. tuh harus makanya iya anak-anak anak-anak aku juga kalau mau ke sana aku bilang kamu harus paham dulu uh -huh. karena di sana adalah arena training center uh -huh. dan harus ada komitmen iya. kalau sampai kamu pulang dari sana kamu nggak mabrur pertanggungjawaban kamu berat. Jadi sebelum kamu paham, jangan bergerak. Ya. Ternyata se seberat apa ya, sedalam itu karena komitmen itu sebetulnya. Iya. Iya. Komitmen, ya. komitmen ya. aku sama sama oh, kamu. Iya. Oh, langsung sih. Tak main-main. Uh -uh. Ibadah yang luar biasa. Ya, jadi memang mungkin ini kan kalau haji ini memang banyak kita gitu ya. Yasin uh -huh. pertanyaan apa segala macam. Mungkin setelah ini teman-teman boleh. Sahabat-sahabat jiwa boleh di komen ya, ya nanya sebetulnya. boleh karena akan kita bantu. Iya, karena Maya juga ada ya di hmm. YouTube, bisa komen via YouTube kita, via hmm. Instagram, ada hmm. juga Spotify, hmm. di Facebook, bisa. di TikTok, Facebook, di TikTok. Silahkan aja, karena benar-benar kayak aku sendiri aja kan ya, Mbak? Sin gitu kan, ini banyak hmm. banget gitu yang aku rasa pengen banget kan ya naik haji insyaallah ya, ya, tapi ya. kan emang benar tetangin kalau belum paham. siap tuh kayaknya masih paham kamu percuma mau yang bentung ya. gitu, ya. kita berang, naik haji pesan. cukup satu kali. Iya, iya ya, ya, karena Rasulullah aja Rasulullah SAW naik haji cukup satu kali, umrah dua kali. Kalau kita sampai lebih dari satu kali kan berarti hair ya, bukannya ya, bangga, gak harus ya, harusnya rancanya. malu. Ya, itu dia nggak mau Hah, makanya mau paham dulu, yeah. banget deh. Paham. Banget, emang. Yeah. Betul, betul yeah. banget tuh. Gimana yeah. sih? Yeah. Berhiting-berhiting <laughs> ini yeah. banyak yang baru Makan tahu reka. gitu, haji bukan yang bahwa ya, kan? ya, haji yang sesungguhnya yeah. bukan hanya sekedar berangkat, yeah. terus menjalankan tujuh, ritual yeah. yang tujuh tadi itu, tapi yeah. ternyata ada komitmen yang luar yeah. biasa yeah. yang harus tujuan haji ya. sebenarnya itu ya, ya yeah. tujuan haji menjadi mabrur itu bukan hmm. ya bukan mbak, di sananya ya mbak ya bukan di balik balik Betul. makanya kalau Bapa? lancar lancar aja aduh berarti dia nggak merasakan ada pembinaan Tuhan kan hmm. itu ya justru ini nah, beda yeah. banget lancar sama pembinaan, Bina itu kan yeah. Kalau udah tahu tujuan mau dibina, emang siap ya. Iya persiapannya pasti berbeda, ya, menyiapkan semuanya. Siapkan hati. Baiklah, somet Aduh, aku masih nih merasa pertanyaan-pertanyaan yang selama ini nggak kejawab dan ternyata salah aku pahamin kejawab nih di episode kali ini, Alhamdulillah. Kamu gimana? Begini deh. Baiklah, Somit. Kita pamit undur diri. Tadi kita sudah sebutkan kalau misalnya mengenai haji ini memang banyak sekali pertanyaan Sudirkan. atau sudut pandangnya, pemahamannya yang harus kita pahami sebelum kita berangkat ke sana. Jadi kita tunggu pertanyaan, komen, somet so semua di YouTube channel kita. Ya Spotify juga bisa didengerin. Ada di Facebook juga, di Instagram, kita di laptop. Kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam. Sudah nonton episodenya? Masalah emang ada. Jangan lupa ya, soulmate, untuk di like, subscribe, share, dan komen di bawah ini.